Halo sobat Aci Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain Persela Lamongan untuk berlaga di Liga 1 musim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Ya, berikut ini merupakan daftar skuad Persela Lamongan Liga 1 2021-2022. Di posisi kiper akan diisi oleh Raffi Murdianto dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Ada Dwi Kuswanto dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Dan ada Rio Agata dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Selanjutnya untuk posisi pemain belakang akan diisi oleh Ahmad Wahyudi dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Ada Muhammad Zainuri dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Andri Mulyadi dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Dan ada Demerson dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Ahmad Ubaidillah dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Ada Nasir dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Dan ada Birul Walidan dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya untuk posisi pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Gian Zola dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Ada Guilherme Batata dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Ada Rizwan Yusman dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Dan ada Ahmad Bustomi dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Syahroni dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Ada Imam Budi Hernandi dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Ada Akbar dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Dan ada Ibrahim Musa Koseba dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Selanjutnya untuk posisi winger akan diisi oleh Riyadno Abiyoso dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Ada Revan Joni dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Dan ada Malik Rizaldi dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Dan yang terakhir untuk posisi pemain depan akan diisi oleh Ivan Carlos dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Ada Rizky Putra Utomo dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Dan ada Noval Rahmanda dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Apabila ada pemain yang masuk dan keluar akan segera diupdate di kolom deskripsi. Ya, itu merupakan daftar skuad Persela Lamongan pada saat ini. Silakan kasih komen di bawah untuk pemain favorit kalian.